Halo guys, balik lagi channel gue Kristu, kita channel GSL guys. Ini gue akan react balik lagi ke SNSD, tepatnya Taeyeon guys. Ini judulnya The Magic of Christmas Time DVD guys. Oke guys, sebelum kita react, kita intro dulu guys. Ceplok. Oke guys, ini by the way Taeyeon sering ngebawain lagu-lagu Christmas juga guys ya. Kayaknya juga penasaran sih dia kayak gimana guys. Kita langsung lihat aja guys, Queen of K-pop juga nih guys. Ceplok. Hei, kok udah batuk? Oh live ya, udah. Pembuktian guys. Itu beneran dia batuk kan? Oh iya benar. Wah benar guys, pinci dikit tadi tuh. Nice. Duh, kontrolernya bagus banget sih emang guys ya. Wow. Nice, tuh kan asik ya dikasih dynamic gitu guys ya. Jadi gak bosan dengernya. Nge-swing guys. Aduh, suaranya tuh manis banget di situ. Ini Taeyeon kalau buat nyanyi-nyanyi Broadway juga kayaknya sedap sih guys. Maksudnya dia benar-benar apa dia bisa ini banget guys. Sorry guys, saya ada suara burung hantu di belakang guys. Lanjut lagi guys. Oh iya benar, ekspresi banget sih. Aduh, enak banget trompetnya guys. Mute deh. Loh, ini berdua ya? Loh, tadi ada suara siapa guys? Gue gak salah denger kan? Oke, oke, playback ya. Sequence. Oh. Asik trompet deh. Oh nice, moodnya enak guys. Ya, yeah, berasa ya. Dia sama lagu tuh ini banget, guys. Ngikutin banget. Asik. Ini jatuhnya apa ya? Bebop. Eh, bukan bebop. Apa ya? Kayak gini. Oh, bagus banget. Nice. Makanya bagus banget guys ya, outputnya. Entertainer juga ya. Oh nice. Sejauh ini gue belum ada pitch yang parah guys, untuk ukuran live guys. Asik moodnya, asik sih di bawah sama dia sih. Gokil. Oh live band juga ya. Oh nice. Pantesan musiknya tuh naik turunnya berasa laid back gitu. Iya jadi kontrolnya gila ya Taeyeon nih. Oh chordnya. Wih. Wah, ini gila nih buat ukuran live nih rada serem sih guys nih notasi ini guys. Nih. Wow. Pede nih gila gokil. Oh, bener trompet semuanya brass section ya guys. Trombone. Wow, gila. Lu Tommy 8 inch lagi nice banget bunyi. Kerutung tung. Eh.
di growl gitu guys. North State selalu ya, di mana-mana K-pop pakai itu. Anjrit, gokil. Eh, gue duluan yang pause. Keburu duluan. Tapi gokil guys, ini Taehyung di sini tuh ada notasi-notasi menurut gue tuh rada riskan untuk dibawain live guys. Tapi dia tuh kayak nggak ada punya beban aja, langsung disikat aja dar 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 gitu guys, kayak nggak punya perasaan bersalah guys. Tapi emang gila sih Taehyung tuh kalau buat vokal emang perfect sih guys. Maksudnya secara mood, secara dynamic, secara skill, ad-lib, riff and runs-nya ya kan, itu menurut gue gila sih guys. Dia emang queen of K-pop sih guys. Oke guys, sekian dulu dari gue. Thank you for watching. Jangan lupa untuk like, share, and comment this video. Jangan lupa pencet tombol subscribe. Chris Sainet, bye-bye guys. Blah.